putar. Roda dua putar kembali ikuti syarat lambung. Kalau roda dua yang putar ikuti syarat lambung. Dasar hukumnya apa sekarang? Roda dua. Nah, iya. Yang mana yang tidak boleh roda empat putar? Dasar hukumnya apa? Saya apa dasar hukumnya? Saya profesor hukum saya ini. Namanya siapa namanya? Mutasor. Ya. Namanya sekarang ayo apa? Itu kamu tangkap. Saya ditangkap. Apa itu artinya ini? Saya profesor hukum ini saya. Kalau ini tidak buka larangan. Kalau pun Anda itu penegak hukum, tapi saya harus tahu artinya. Apa artinya coba? Itu apa sekarang enggak kelarang roda 4 putar yang mana? Boleh roda 4 itu. Kecuali roda 2 putar kembali ikuti syarat lampu. Berarti roda 4 tidak ikuti syarat lampu. Renungkan kalau ada pendidikan. Ayo renungkan itu. Temanmu sudah enggak berani di sini karena tak datangi. Kamu sekarang ada sendiri. Kalau nilang kamu lo tak gigit pasti kalah di pengadilan. Yakin aja. Ini bukan larangan. Kalau ini yang pasang itu adalah dan anehnya dia parkir di bawah itu lagi ada. Itu enggak ada kecuali petugas parkir di situ. Tidak ada kecuali petugas. Melawan hukum. Nanti kita ini. Ya, karena ada korban kasihan tuh masyarakat. Sekarang pinter masyarakat. Saya profesor hukum.